Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara-saudara, ketemu lagi dengan channel Calon Lurah. Saya sendiri sebagai pemeran utamanya dan Ahmed Young Majesty sebagai kameramennya. Oke saudara, di tengah-tengah konflik antara Rusia dan Ukraina, saya pun disibukkan untuk menjadi relawan kemanusiaan di sana. Kita mengevakuasi pasukan tentara yang terluka, kita rawat lukanya supaya sembuh. Tentara-tentara yang gugur di medan perang, baik dari Rusia ataupun dari Ukraina, itu janda-jandanya juga kita urusi. Pun juga kita harus menyingkirkan, membersihkan bekas-bekas gempuran dari kedua belah pihak. Bom-bom yang gagal meledak atau orang Jawa mengatakan mecen, itu pun harus kita singkirkan. Pun juga di tengah-tengah situasi konflik antara dunia perdukunan dan dunia persulapan, saya pun juga ambil bagian di situ untuk mendamaikan antara keduanya. Tapi alhamdulillah saudara, kedua belah pihak sudah sepakat bahwa hari Jumat tiba pada hari setelah Kamis dan sebelum hari Sabtu. Oke saudara-saudara, kali ini walaupun sesibuk apapun, saya masih bisa menyelesaikan tugas pesanan dari seorang pemesan sebagai tanggung jawab profesi, yaitu merakit berbagai macam rakitan. Saya katakan berbagai macam rakitan karena rakitannya kali ini macam-macam saudara. Pertama kita mulai dari ini saudara. Ya, mulai dari ini. Ini adalah rakitan roda 3 dari sepeda Shogun 110. Shogun Mami, Shogun Kancil dan lain sebagainya orang menyebutnya. Ini dibuat semacam ini, sudah selesai ini. Karena nanti di saat kita kirim kepada pemesan, itu pemesannya akan memberikan rak bagian ini. Dikasih rak. Fungsi dan kegunaannya menurut rencana adalah untuk jualan snack atau jualan jajanan anak-anak kecil. Ini stop lamp. Lampu stopan belakang sudah kita pasang, juga sudah berfungsi dengan baik. Bagian-bagian yang perlu pengecatan kita cat, tapi bagian-bagian nyaleng tidak, karena ini sudah dicat sana sendiri. Pun juga bagian-bagian yang sulit juga sudah kita cat. Ini kalau ngecat per ini kan harus melindungi gardan ini supaya nggak ikut terkena cat. Nah ini pun sudah kita catkan sekalian. Nah ini sudah siap untuk dikirim kepada pemesan, yaitu saudara kita yang ada di Bagu Tulungagung dengan motor bawa sendiri Shogun. Tentang harga hubungi langsung kepada saya, karena orang itu pesanannya bentuknya macam-macam, ukurannya juga macam-macam, bahannya pun juga macam-macam. Yang kedua adalah ini gerobak. Kita konsep, kita bentuk seperti ini karena ini mengakomodasi, memperhatikan dari fungsi atau kegunaan. Sudah dua kali saya merakit dalam bentuk semacam ini karena yang pesan gerobak semacam ini juga karena tertarik dengan rakitan saya yang terdahulu. Ini fungsinya sama, yaitu untuk mengangkut benih-benih pertanian ya, sehingga kita kasih rak sebanyak 1, 2, 3, 4 tingkat. Kan benih lombok itu diwadahi kotak macam begini toh ya saudara, diwadahi kerat itu loh. Nah ini bisa bongkar pasang. Nah ini bisa bongkar pasang. Yang ini pun juga bisa bongkar pasang. Yang tingkat paling bawah kalau sudah penuh kita isi. Lalu yang paling atas ini. Ini kalau di daerah saya saudara, satu kota itu 250. Sementara ini keseluruhan ini bisa muat berapa ya, 24 kotak. Berarti sebanyak bibit lombok, kalau bibit lombok atau tomat atau terong itu sebanyak 6.000 batang, 6.000 benih. Kalau satu benih membuahkan 1 kilo, berarti 6.000 menghasilkan 6 ton. 6 ton kali 100.000. Wah, saya mumet kalau mikir hasilnya semacam itu. Ini yang kedua. Masalah dimensinya 180, lebar
80. Tingginya menyesuaikan ini saudara. Ini jaraknya 27. Ini. Nah, ini. Ini yang saya buatkan tutorial karena ada saudara kita yang menginginkan tutorial pembuatan jagrak, jagang standar atau penyangga. Nah, cukup praktis. Cukup praktis, cukup enak penggunaannya. Kayak rodanya pesawat terbang. Kalau saat terbang, ini kan masuk. Kalau berhenti. Yang ketiga adalah rakitan yang nantinya diperuntukkan roda 3 dengan motor ini pesanan dari orang Klaten yang motornya masih ada di rumahnya sendiri sana karena motornya nggak kita bawa ke sini. Nanti kalau pengiriman barang ini dirakit di sana pun juga yang merakit saya sendiri karena memang permintaan si pemesan begitu. Nah, saya pun juga bisa memenuhi permintaan yang semacam itu. Sesulit apapun selagi saya bisa melakukan, bisa mengerjakan, bisa menyanggupi, insya Allah saya turuti apa yang menjadi request dari si pemesan. Ini ukurannya sama dengan yang terdahulu karena ini memang ukurannya standar. Panjang 150, tinggi 50 cm, lebarnya 90. Kurang lebih 90. Ini sudah tinggal pasang ke kerangka roda. Nah, ini saudara yang saya ingin, yang belum saya tunjukkan kepada saudara, nanti pembuatan long as couple atau as penghubung antara gardan ke gearbox yang ada di mesin sepeda motor. Itu ukurannya kan macam-macam, ukurannya kan nggak pas karena kalau beli itu ukurannya ya standar, ukurannya segitu. Nanti pun kalau kita beli baru, kalau terlalu panjang kita harus motong, kurang panjang kita harus nyambung, lebih baik kita bikin sendiri. Nah, ini saya tutorial pembuatan as penghubung ini saya perlihatkan kepada saudara nanti kalau di saat kita merakit di Klaten. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat saudara, yang keempat adalah gerobak pesanan dari orang Kemloko. Kemloko itu masuk Garum kalau nggak salah. Garum itu termasuk Ditar, masih tetangga saya sendiri. Ini diperuntukkan untuk berdagang sandal karena tadinya dimuat dengan obrok. Obrok itu apa bahasa Indonesia-nya saya nggak tahu. Itu loh, samping kiri samping kanan itu loh, ranjang samping kiri samping kanan itu namanya kalau di sini obrok. Ini ukurannya menyesuaikan lebar plat karena plat itu saat pembuatan satu lembar harus jadi dua sehingga ketemu ukuran. Panjangnya ini 125, lebarnya 80, tingginya setengah meter. Ini pakai per dudukan tunggal saudara. Maksudnya per dudukan tunggal itu begini. Nah, ini kan pemasangannya seperti beca. Ini cepat, murah, ekonomis, tapi pun juga sudah bisa mantul. Ini pemasangannya pun nggak kodak sama sekali. Nah, kalau pakai jari-jari macam begini, ini dijamin bisa center seperti kita masang pada pelek sepeda motor karena memang ada setelannya. Jari-jari biasa ini bisa kita setel, tapi kalau pembuatan macam itu yang semacam itu kalau disuruh center macam begini kadang-kadang nggak bisa karena di saat dilas itu akan berubah posisi. Nah, ini sudah nggak kocak sama sekali. Ini pemasangan standar calon lurah saudara. Pun ini penyangganya, jagraknya kita buat sederhana saja supaya cepat. Ini dalam bentuk mati. Ini nggak boleh terlalu panjang, nanti kalau terlalu panjang bisa nyangkut polisi tidur. Ini pun juga dilengkapi dengan tutup. Ini platnya pakai plat 1 mili saudara, bordes, sehingga harganya bisa cukup ekonomis. Ini harganya kalau kita perkirakan sepertiga dari harga yang ini. Karena ini memang pembuatannya mempunyai tingkat kerumitan, ketelatenan, dan waktu yang lama. Kalau ini cepat. Nah, kalau macam begini bolehlah dengan harga yang seminimalis mungkin. Pasnya harga berapa? Langsung saja hubungi si calon lurah, akan diberikan penjelasan yang sedetail-detailnya. Maka dari itu kalau ada sesuatu pertanyaan, kalau ada sesuatu saran,
yang bermanfaat bagi kita semuanya, tolong hubungi saja kepada calon lurah, akan ditanggapi secara baik, secara detail, secara jelas, dan kita akan semakin akrab karena kita berhadapan langsung empat mata. Oke saudara, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan sesi kali ini. Ini tinggal kita mengirim semuanya supaya secepatnya kita mendapatkan dana segar, karena kita pun dananya terbatas, biayanya terbatas, modalnya terbatas. Di saat ini sudah menjadi barang, kita pun kehabisan modal, kehabisan dana, kehabisan finansial untuk merakit selanjutnya. Oke saudara, nanti setelah ini pun juga ada rakitan-rakitan yang lain. Maka dari itu terus ikuti channel Calon Lurah. Jangan lupa like and subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dengan inovasi-inovasi, eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Calon Lurah. Seperti biasa saudara, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwe bejo wong kang ireng lan padha. Sak apes-apese wong kang apes, ijik luwe apes wong kang nungkone wedak, basan tinggi sing ngambung mong liya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hura! Hura!